يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. Thank you.
Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. Yeah.
وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما تناولت البروز لأحمد عن الإذن مما شاءه قد كان أمنت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المحتار عبد الله بن عبد رأى البرهان سلام عليك يا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لنفسي في خير من وجه الثرى واختم لنا بالخير إن أزمع السراب
Maka ulang-ulanglah sebutan menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap saatnya. Qul ya nafhatul muftari fuhi. Maka ucapkanlah wahai rahmat Allah yang turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah dan kenakanlah rahmat tersebut kepada kita. Wa nahnu wa'iyyatun fi mithli hadhihi al-majalis at-tayyibah al-mubarakah nashmu tilka ar-rawaih al-athirah az-zakiyyah. Maka kita di majlis umpama ini, kita menghidu daripada bau-bauan harum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat harum ini. Wa kullu minna huna wa ghayruna min ikhwani al-muslimun yaltamisuna tilka an-nafa'is al-qayyimah. Dan kita semua yang berada di sini, bahkan kaum muslimin dimanapun mereka berada, berusaha untuk meraih ke perkataan yang sedemikian. Wal matlabu fi dhalika wahidun. Dan tujuan serta permohonan mereka hanya satu sahaja. Wal qurbu min janabi an-nabiy al-mutahhar. Agar supaya mereka dapat didekatkan dan dihampirkan kepada sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Wa a'lamu min dhalika ma'iyyatul habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih lagi daripada itu, agar supaya dihimpunkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Ma'iyyatuhu fi hadhihi ad-dar ad-dunya al-faniyah wa ma'iyyatuhu fi ad-dar al-ukhra al-baqiyah. Bersama dengan baginda di dalam kehidupan di dunia dan bersama dengan baginda di akhirat nantinya dalam kehidupan akhirat. Ya'ishu al-muslim fi hadhihi al-ajwa wa fi hadhihi al-bud'a' at-tayyibah baina dhikri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kathratu as-salati wa as-salamu alaihi. Seorang muslim yang hidup ada di tempat yang seperti ini, mereka mengisi kehidupan mereka dengan berselawat dan bersalam ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian akan menambahkan kecintaan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tujuan yang sangat agung dan juga maksud yang sangat mulia. Nabi alaihi salatu wasallam dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala di kitab al-hakim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadiahkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, bila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalanku, jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ala kulli man hadda hadha an-nabi at-tahir at-tuhur mu'azzab an yakuna muttabi'an lahu fi sa'ir awqatihi wa ahyanihi. Maka sepatutnya lah orang yang mengaku cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaannya. Wa amman ladai ma aktharaha wa ma azamaha huna wa hunak fi kulli makan lillah. Dan pujian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kita mendengarnya di sini atau di tempat-tempat. Hayyul ghaib fi mithli hadhihi al-madayih wa la in madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah qasidah bahwa salah seorang ulama menyatakan, sesungguhnya ketika aku melantunkan pujian syair qasidah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ketika itu memuji akan qasidahku dengan aku memuji kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul ghaib ilayhi yaqul ara kullu madhin fil habibi muqassira. Dan ulama yang lain mengatakan, aku melihat bahwa setiap orang yang memuji kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian itu hakikatnya kurang berbandingkan dengan kemuliaan baginda. Wa in balagha al-muthni alayhi wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara. Walaupun orang yang memuji itu berusaha semampunya dan memperbanyakkan pujian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasma' ila qawlihi idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara. Karena ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan seluruh semesta alam memuji ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa harga pujian daripada manusia biasa seperti kita? Inna kull hadhihi al-madayih wa in kathurat wa in 'azamat ma tusawi shay'an amama madhhi Allah Subhanahu wa taala amama madhhi al-Hadd tabaraka wa taala fi hadha al-janab an-nabawi at-tahir. Sehingga betapa banyak pun dan tinggi daripada pujian kita manusia ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya tidak ada tandingan dengan pujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la nansa anna al-hudhur fi mithli hadhihi al-majalis ni'matun wa minnatun min Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa bahwasanya kehadiran kita di majlis seumpama ini adalah merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza la yahdhuru fiha illa man waffaqahu Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada yang hadir di majlis seumpama ini melainkan mereka yang diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taufiq min Allah Subhanahu wa taala yahduru al-hadirun fi mithli hadhihi al-majalis wa yatlubuna min hadha al-janab an-nabawi at-tahir.
dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang itu dapat menghadiri majlis seumpama ini agar mendekatkan dirinya kepada baginda Muhammad SAW yang suci. Idza hadara al-hadirun fi mithli hadhihi al-majalis la shakka wa la rayba annahum yahuzuna ala ni'amin 'azimah wa minan karimah min al-hadd tabaraka wa ta'ala fi hadhihi ad-dunya wa fi ad-dar al-ukhra. Dan tidak syak lagi orang yang hadir majlis seumpama ini, mereka akan mendapatkan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang besar, sama ada di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. أعظم هذه النعم وهذه المنن أنهم يخرجون وقد غفرت ذنوبهم. Di antara yang terbesar untuknya Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidaklah keluar orang yang menghadiri majelis umpama ini melainkan dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah. وأن مثل هذه المجالس أسلحة تصدي لما يقع في هذا الكون وفي هذه الدنيا من البلايا والرزايا. Ya, di antara manfaat hadir majlis umpama ini dapat menolak balak-balak dan musibah yang datang menimpa kepada manusia. Fa'in bagi al-hadir fiha an yafrah bi tawfiqillah subhanahu wa ta'ala lahu fi huburih wa an yukthira fiha min ad-du'a. Dan sepatutnya kita bergembira ketika menghadiri majlis umpama ini dan memperbanyakkan doa kepada Allah. Wa syukurullah fi hadhihi al-bilad an habakum ni'aman 'azimah rubbama faqadaha ghayrukum min al-muslimun. Dan bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita mendapati majlis yang seumpama ini yang mungkin kaum muslimin di tempat lainnya tidak mendapatkannya. Ala wa inna min a'zam hadhihi an-ni'am ni'matul amn wal aman. Kerana di antara sebahagian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat aman dan juga ketenteraman. Wa inna Allah asbagha 'alaykum min an-ni'am adh-dhahira wal batinah. Dan sungguh Allah telah memberikan kepada kalian semua dari nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Fahadhiru 'alayha wa syukurullah subhanahu wa ta'ala wa sa'aluhu mazidan min fadlihi. Maka peliharalah nikmat-nikmat tersebut dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta untuk ditambahkan nikmat-nikmatnya. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Aisyah, ahsini mujawarat an-ni'am fa innaha la tadum. Baginda berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sentiasa kau berusaha untuk menjaga dan memelihara nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana tiada nikmat yang dia akan kekal diberikan kepada hamba. Walau nazar al-wahid minna wa minkum ila ahwal al-alam wa taqallubatihi la ra'a fi dhalika al-ajab al-ajab. Kalau kita melihat kepada alam semesta ini yang sentiasa bertukar-tukar dan juga berganti-ganti, mestilah kita akan melihat satu keajaiban. Kathiru minal buldan al-islamiyah allati kanat manara lil-ilmi wa lid-da'wa al-islamiyah wa li-bath al-khair larubbama la tujid fiha aw qallat fiha mithl hadhihi al-risalah al-hamidah. Ketika kita melihat daripada tempat-tempat yang ianya banyak dituntut ilmu agama di situ, akan tapi kita tidak mendapati daripada majlis-majlis yang seumpamani di tempat tersebut. Syukurullah ala hadhihi ni'mah wa sa'aluhu mazidan min fadlih. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat yang ini. Wa alaina an nahris ala ittiba' hadha an-nabiy al-karim. Dan usahalah kita untuk sentiasa mengikut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana kullu minna yuhibbuhu fa li kulli wahidin minna nas'aluhu su'al wahid ma alamatu siddi mahabbatika li hadha an-nabiy. Kalau kita mahu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka soalannya apa tanda kita cinta kepada baginda Nabi? Aku yaqulun la tad'i fasidku lahu alamah. Mereka katakan jangan kau mengaku cinta kerana setiap cinta itu ada tanda-tandanya. Indani kana law hadarna bi hadhihi al-majalis nahrisu kull al-hirs ala an nakuna mutabiqin li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah kita untuk menyatakan cinta kita tersebut, untuk mempraktikalkan daripada setiap sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yabqa fi buyutina min ahlina wa auladina wa qarabatina man yatruku as-salat aw yatahawan fiha. Dia jadikan tiada seorang pun daripada ahli keluarga kita yang meninggalkan solat ataupun melengahkan solat. Wa kadhalika nuhafiz ala sunan. Dan juga kita jaga daripada sunnah baginda Nabi. Wa nakthuru min ad-du'a fi hadhihi al-majalis. Kita banyakkan doa majlis ini.
Alhamdulillah. Memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat yang cukup mulia. Ketika mana sebelum ini kita lalai dan terlupa. Ketika mana sebelum ini yang kita ingati adalah ahli dunia. Maka di saat ini Allah memuliakan kita dengan mengingati kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan lisan kita kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum aw ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa ataupun jasad paras kamu itu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kamu. Di saat ini hati yang dilihat oleh Allah dipenuhi dengan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya hati ini ketika Allah memilih untuk hati kita yang berada di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya sebuah hati ketika mana di dalamnya ada insan yang paling indah dan makhluk yang paling mewangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Kau kurniakan kepada kami dengan keindahan hati di saat ini. Kami yakin dan percaya Kau ingin memberikan kurnia kepada kami, kurniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kami di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami adalah umat yang menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita duduk di dalam sebuah tempat yang di dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada selawat dan salam kepada Rasulullah, di dalamnya ada ilmu dan manfaat, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang banyak, maka sudah tentulah pada waktu itu sebenarnya kita berada di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Sehingga setiap orang yang mengetahuinya pasti akan berusaha bersungguh untuk berada di tempat seumpama ini, mencari agar ingin untuk bersama di dalam majlis ini. Karena sudah tentulah ketika Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya bau surga itu, kata baginda Rasulullah, boleh untuk dihidu oleh seseorang sejauh 500 tahun perjalanan surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu harum. Maka orang-orang yang insyaallah yang ianya merupakan ahli syurga di dunia ini juga mencium akan baunya daripada majlis yang mengharum, majlis ilmu, majlis manfaat seperti ini, sehingga mereka juga adalah orang-orang yang pasti akan mencari akan wangian tersebut dan datang untuk duduk bersama di dalam majlis ini untuk menikmati akan hidangan-hidangan dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi keberkatan dengan hadiah yang diberikan oleh Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kelahiran yang mulia di dalam bulan yang cukup mulia dengan kelahiran baginda Rasulullah, Allah kurniakan hadiah hari Jumaat. Yaumul Jum'ah adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan, kenapa kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu akan keistimewaan hari Jumaat yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya Nabi menyebutkan di awal sebab kenapa hari Jumaat itu mulia. Kata baginda Rasulullah, karena pada hari itu diciptakan Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Nabi mengatakan hari Jumaat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, di dalamnya ada suatu waktu
yang apabila seseorang itu salat dan berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, maka pasti akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberitahu supaya kita berusaha pada setiap waktu dan tidak membuang akan masa kita di hari Jumaat ini, kerana istimewanya akan hari itu, sehingga akhirnya ianya disebutkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Salah satu dari sebab kemuliaannya hari Jumaat itu, kata baginda Rasulullah, pada hari itu Adam alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu. Subhanallah. Nabi beritahu tentang peringatan cipta Nabi Adam alaihi salam. Kalau hari diciptakan Nabi Adam juga diingati oleh baginda Rasulullah, maka dimuliakan oleh Allah dan kemuliaan itu dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kita memuliakan hari yang begitu hebat, yang mengatasi kehebatan-kehebatan yang lain, yang menjadi sebab kehebatan kepada hari dan waktu yang lain, yaitu hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan sebab kelahiran itulah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehi akan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ketika mana hati kita sedang ketika ini rindu dan benar-benar cinta, ketika hati kita ini dilihat oleh Allah dipenuhi dengan cinta kepada baginda Rasulullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah kekalkan akan cinta itu, mantapkan akan cinta itu, benarkan akan cinta itu dengan ianya dituruti dengan mengikuti dan itibar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan ibadahnya, bukan hanya dengan syariatnya, akan tetapi juga adalah akhlak baginda Rasulullah yang khususnya mencabar kepada kita pada zaman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan akan pergaulan-pergaulan dan muamalah. Bagaimanakah ketika mana mereka masyarakat jahiliyah berada di antara satu dengan yang lainnya dengan keadaan-keadaan akhlak yang buruk, bergaul dengan keadaan-keadaan yang buruk, ketika mana berdendam, ketika mana seorang yang berbuat kesalahan tidak dimaafkan bahkan dibalas dengan lebih dahsyat, ketika mana dia berniaga menipu dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu litamima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, supaya ketika mana orang yang berbuat salah itu aku ajarkan untuk kamu memaafkan, aku ajarkan untuk kamu bersabar, aku ajarkan untuk kamu itu juga menerima kepadanya, aku ajarkan untuk kamu berbuat baik di antara satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kita bagaimanakah bergaul dengan keadaan yang baik. Bahkan ini adalah merupakan dari perkara yang kadang-kadang ianya hilang daripada kita, walaupun kita mendakwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang masih belum kita maafkan, berapa banyak lagi dendam yang ada di dalam hati kita, berapa banyak lagi hasad yang masih lagi kita letakkan kepada saudara kita, berapa ramai lagi hata di dalam hati sendiri di antara kita dengan satu dengan yang lainnya yang mungkin kurang mesra dengan sebab mungkin ada ganjalan-ganjalan di dalam hatinya. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira kepada orang yang ketika mana bertemu dengan sahabatnya senyum, memberikan salam, beramah mesra dan baik di antara satu dengan yang lainnya? Ianya merupakan sesuatu yang menggembirakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjaya dengan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara mereka yang bermusuh pada dulu kalanya, sehingga itulah merupakan daripada apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan di antara satu dengan yang lainnya, membetuli dengan dan menepati dengan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah dan diberitahu oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, hanya setiap orang yang beriman itu bersaudara, maka hendaklah diperelokkan di antara dua orang yang sekitar itu oleh kamu. Ianya adalah merupakan daripada apa yang sepatutnya kita ketika mana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kasih sayang dan perdamaian di antara satu dengan yang lainnya. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumaat hari yang cukup mulia, yang di saatnya itu ada satu saat
yang cukup mustajab, yang kalau bertepatan ketika seseorang itu melakukan amal soleh akan diterima oleh Allah. Tiba-tiba baginda Rasulullah mengatakan, aksiru alaih, aksiru salla alaiya filainatil marra wa yawmul azhar, perbanyakkan oleh kamu untuk selawat kepada aku di waktu malam dan di waktu siang yang bercahaya, kata baginda Rasulullah. Apa maknanya? Ya, di waktu itu waktu mustajab, waktu hebat, waktu yang Allah nak terima. Tiba-tiba Nabi suruh, apa maknanya hebat dari baginda Rasulullah? Tingginya kedudukan selawat kepada Rasulullah SAW sehingga Nabi suruh banyakkan menepati kepada waktu mustajab, waktu dikabulkan oleh Allah. Ketika itu lisan kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rahmat Allah yang dijadikan dengan satu dengan sepuluh akan diterima, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah dengan kehadiran kita, semangat yang kita ada hari ini, dengan kesungguhan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, buktikanlah dengan kita mengikuti kepada baginda Rasulullah, perbaiki hubungan pada permusuhan, baik itu daripada sengketa, baik itu daripada yang tak baik di antara satu dengan yang lainnya, perbaiki di antara satu dengan yang lainnya. Demi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah dan indahkanlah hati kita dan lisan kita dengan adanya di dalam hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita di sana sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa alaikum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita untuk membawa rahmat, dan tidak ada seseorang yang mengenali tentang kehebatan dan kemuliaan serta keagungan Rasulullah melainkan yang menciptakan Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam nas Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah memperkenalkan tentang baginda Rasulullah, dan juga baginda Rasulullah juga memperkenalkan tentang dirinya. Karena tiada sesiapa yang dapat menguraikan tentang kemuliaan insan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab maulidnya mengatakan, وَعَلَى تَفَنُّنِ وَصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَ الزَّمَانُ فِيهِ مَا لَمْ يُصَفِ. Sebanyak mana orang akan menguraikan tentang kemuliaan Rasulullah, akan habis kata-kata, sementara sifat Rasulullah yang mulia belum lagi habis. Demikian kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan Rasulullah dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'da fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kamu seorang Rasul, bahagian daripada diri kamu sendiri, membacakan ayat-ayatnya, mensucikan hati dan jiwa, serta mengajarkan kepada kamu kitab dan juga hikmah, walaupun kamu terdahulu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat mannallah, yakni kalimat manna yang berarti anugerah atau hadiah yang tak boleh dibalas. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang digunakan yang menunjukkan arti hadiah. Yang pertama adalah hadiah. Bila mana orang menyebutkan hadiah, adalah satu pemberian yang diberikan kepada orang, yang diberi boleh membalasnya dengan hadiah yang sama atau yang lebih baik daripada orang yang memberi hadiah. Seseorang memberikan hadiah rumah, maka orang yang boleh memberi kepadanya rumah yang lebih besar.
Bila mana seorang memberikan hadiah kereta, mungkin orang lain akan memberikan hadiah yang lebih besar atau yang lebih mahal. Maka kalimat hadiah ini boleh digunapakai oleh manusia satu dengan yang lainnya, karena yang diberi boleh membalas lebih daripada yang memberi. Namun minnah, kalimat minnah adalah hadiah yang mana yang diberi tidak boleh membalasnya, karena terlalu besarnya itu hadiah. Seperti seseorang yang menyelamatkan orang lain daripada dimasukkan penjara, maka ini hadiah yang lebih besar, adalah hadiah yang tak boleh dibalas oleh orang yang diselamatkan. Atau orang yang ingin tenggelam lalu diangkat dan diselamatkan, maka yang menyelamatkan mempunyai minnah kepada yang diselamatkan, yakni mempunyai jasa, mempunyai pemberian yang tak boleh dibalas oleh orang yang diberi tadi. Oleh sebab yang demikian, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya Al-Mannan, yaitu yang Maha memberi hadiah atau Maha memberi anugerah yang tak boleh dibalas oleh orang yang diberinya. Oleh sebab itu tidak ada seseorang yang boleh memiliki sifat Al-Mannan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada seseorang untuk mensifatkan kepada dirinya Al-Man. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, la tubtiru sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu sekali-kali membatalkan pahala sedekah kamu dengan Al-Man. Apa itu Al-Man? Merasa berjasa kepada orang seakan-akan orang itu tidak boleh membalas kepadanya. Maka dalam hal ini, kenapa Allah melarang kepada orang memiliki sifat Al-Mannan, yakni berjasa kepada orang yang tak boleh dibalas? Karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada sesiapa yang boleh untuk menisbahkan kepada dirinya Al-Man, karena ianya adalah sifat tunggal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengidentifikasikan dirinya kepada umatnya, beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Beliau tidak mengatakan sesungguhnya saya hadiah yang dihadiahkan. Innama ana rahmatun, sesungguhnya saya ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam ayat ini menyatakan tentang minnah yang besar diberikan oleh Allah kepada umat ini, yang tiada sesiapa dapat menilai besarnya nikmat ini kecuali yang Maha memberi Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang amat dimuliakan oleh Allah. Ketika baginda sahabah, para sahabat berbincang antara satu dengan yang lainnya tentang kemuliaan para nabi dan juga para rasul, diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah dikatakan Khalilullah, Nabi Musa dikatakan Kalimullah, kemudian Nabi Isa dikatakan Ruhullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada mereka yang memperbincangkan tentang nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh sekalian manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih daripada sekian ramai malaikat, ada golongan tertentu malaikat dipilih. Daripada sekian ramai manusia, ada golongan tertentu dipilih oleh Allah. Daripada sekian ramai manusia yang dipilih oleh Allah adalah para nabi dan juga para rasul. Mereka mulia, namun kemuliaan mereka dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbezaan daripada risalahnya, tak ada perbezaan daripada tugasannya. Yang berbeza adalah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah daripada kemuliaan masing-masing. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Mereka para rasul dibezakan oleh Allah kemuliaannya satu dengan yang lain. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah seperti Nabi Musa, dan ada diangkat darjatnya oleh Allah dengan sebanyak darjat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab ketika baginda Rasulullah mendengarkan mereka berbincang tentang kemuliaan para nabi dan rasul, maka baginda Rasulullah menceritakan tentang soalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau ajak Nabi Musa berbicara, engkau jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, engkau jadikan Nabi Isa sebagai ruhullah. Aku ini di mana wahai Allah?
soalan soalan at-ta'atuf, at-talattuf, soalan menginginkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, ada peluang untuk berbicara, diambil peluang oleh baginda Rasulullah. Saya ini di mana kedudukannya wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kuntu ittakhadtu Ibrahim khalilan wa qad takhadtuka habiba." Kalau aku jadikan Ibrahim sebagai khalil, yakni sebagai yang rapat dengan Allah, aku jadikan engkau habib, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mahabbah adalah amat tinggi berbandingkan kedudukan khullah, walaupun semua juga dianugerahkan kasih sayang oleh Allah, namun baginda Rasulullah adalah yang terutama. Kalau aku berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, yakni di dunia, dan itu adalah di gunung Tur, aku ajak engkau berbicara dengan aku di tempat yang tak ada la malaikat yang sampai wala sesiapa pun yang sampai. Ketika Isra Mi'raj jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta Jibril sendiri tak boleh nak melepasi akan kawasan tersebut. Anta law taqaddamta ikhtaraqta wa law taqaddamtu ikhtaraqtu. Ay Rasulullah, kalau kamu melepasi lapisan, tapi kalau aku yang melepasinya, maka aku akan terbakar dengan nur yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ baginda Rasulullah melepasinya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kemuliaannya melepasi kawasan tersebut. Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, "Na'du jami'ul khalqi tahta mi'alihi ladatturi Musa nudiya al-ikhla' wa Muhammadun ladal arshi lam yu'mar bi khal'i mi'alihi." Di atas alam ini selipanya Nabi Muhammad meninggi ke atas tinggi, dan semua makhluk berada dalam di bawah selipar Nabi Muhammad. Di gunung Tur, ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah, diperintahkan buka selipannya. Nabi Muhammad di atas arasy tidak diperintahkan untuk buka selipannya. Bukan karena kemuliaan ada kepada selipar, tapi kemuliaan kepada yang memakai selipar itu, sehingga dengan selipannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaiannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian ucap sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, sehingga dikatakan di dalam beberapa sejarah menceritakan Al-Qur'anul Karim, menceritakan tentang kepribadian baginda Rasulullah, identiti Rasulullah diceritakan oleh Allah supaya kita memahami kedudukan orang ini amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengatakan kepada baginda Rasulullah ini, orang-orang musyrikin mengatakan, kalau Allah ini mengutuskan kepada kita Rasul, maka tidak akan diutuskan seorang manusia kepada kita sama dengan kita, makan dengan sama-sama makan, menikah pun, minum pun sama dengan kita. Kalau Rasul, maka tidak akan sama seperti kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang baginda Rasulullah dan kemanusiaannya, mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, ya betul, saya manusia sama dengan kamu, tapi yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya. Kamu tidak mendapatkan wahyu, dan bila mana berbicara tentang wahyu, ianya tidak hanya dilihat daripada aspek ayat sahaja turun, melainkan kedudukan ayat, kondisi ayat, martabat itu ayat, saat ayat turun itu bagaimana, sehingga dengan mengetahui selok belok tentang wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah, akan tahu kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad perkataan yang berat. Apa beratnya di sini? Adakah berat dalam timbangannya, berat maknanya, berat timbangannya, berat segala-galanya, sehingga tidak ada Rasulullah di atas ontanya ketika wahyu turun, melainkan onta itu akan duduk. Bila mana musim sejuk sangat, wahyu turun, Nabi akan berkeringat. Siapa boleh merasakan hal yang sedemikian kalau bukan orang yang diistimewakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengatakan kepada baginda Rasulullah dalam fatratul wahyi, setelah turun surat Iqra kepada baginda Rasulullah dan turun surat Al-Muzammil, 2-3 surat turun kepada baginda Rasulullah, 6 bulan waktu itu tidak turun wahyu kepada baginda Rasulullah. Baginda rindu, ingin mendengar lagi wahyu dari Allah, 6 bulan tak turun wahyu. Kaum musyrikin mengatakan, Tuhanmu sudah meninggalkan kamu, sudah tidak pedulikan kepada kamu. Ketika kaum musyrikin mengatakan demikian, susah hati baginda Rasulullah, turun wahyu daripada Allah. Wadduha,
wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Rasulullah Muhammad. Ketika orang menuduh kepada Rasulullah, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dicaci oleh Abu Lahab, tambanlaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Allah turunkan ayat tabbad yada Abi Lahab bin Wada. Ketika dituduh oleh kaum musyrikin kalau baginda Rasulullah ini adalah gila, dikatakan penyihir, dikatakan bomo, dikatakan matanya ini adalah tidak melihat dengan benar, dikatakan hatinya ini tidak waras, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membela matanya, yang membela hatinya, yang membela pendengarannya, yang membela perasaannya, membela tuduhan semua kaum musyrikin, sehingga ketika dikatakan syair, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair. Ketika dikatakan bomo, "Wa ma huwa bi qauli kahin." Itu adalah bukan kata-kata bomo, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan gila, "Wa ma sahibukum bi majnun." Teman kamu yang ada tengah kamu itu tidak gila. Ketika didustakan matanya, apa yang dilihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, "Fa'uha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul mawa." Demikian setiap tuduhan demi tuduhan dituduhkan kepada baginda Rasulullah, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarang orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau orang yang dituduh macam-macam oleh orang lain, yang membela adalah orang besar. Kalau yang membela orang besar, tentunya yang dibela bukan sembarangan. Orang besar pun turun tangan juga. Apatah lagi yang membela adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada matanya, pendengarannya, sehingga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala gerakan matanya pun juga. Wala ta'du ainaka anhum. Hai Rasulullah Muhammad, jangan kau palingkan wajah kamu, pandangan mata kamu daripada mereka, sehingga gerakan matanya pun juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup matanya, tidak cukup perasaan hatinya, perasaan yang ada di dalam pun juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika baginda Rasulullah mengharapkan kepada Allah supaya kiblat ini dipindahkan daripada Baitul Maqdis pergi ke Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat merasa dalam hatinya ingin menghadap kepada Ka'bah. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan wallianaka qiblatan tarbaha." Aku hadapkan engkau wahai Rasulullah Muhammad kepada kiblat yang kamu suka. Ini Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika." Kami melihat gerakan wajahmu ke langit, yakni Nabi Musa salat wajahnya ke langit turun lagi ke bawah macamnya. Yakni dalam isi hatinya ingin menghadap ke kiblat, belum berbicara, belum mengucapkan kepada Allah, namun isi hati ini dipantau oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Subhanallah, gerakan hatinya pun dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini amat istimewa, sehingga suara hati pun juga dipenuhi oleh Allah. Yang lebih menakjubkan lagi, pada hari pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Zainab, baginda mengundang buat kenduri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kendurinya baginda Rasulullah, kaum muslimin pun datang ke rumah baginda Rasulullah meraihkan hari pernikahannya baginda Rasulullah. Namun, kaum muslimin waktu yang sedang seronok menikmati hidangan makanan, dan makanan pun sudah habis dimakan, namun mereka tidak balik-balik ke rumah masing-masing karena masih gembira berada di rumah Rasulullah. Sementara ini adalah malam pertama baginda Rasulullah dalam perkahwinan pada waktu itu. Nabi segan untuk menghalau, untuk mengatakan kepada mereka balik. Tapi dalam isi hati Nabi teringin mereka ini balik ke rumah supaya Nabi dapat dapat meraihkan hari pernikahan beliau pada hari tersebut. Namun namanya tuan rumah, tak mungkin akan halau tetamu yang datang. Allah Subhanahu wa taala yang memantau suara dan isi hati baginda Rasulullah, menurunkan ayat kepada baginda Rasulullah, mengatakan kepada para sahabat, "Fa idza ta'amtum fantashiru wa la mustanisin li hadits, inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fa istahyi minkum." Kalau kamu sudah makan, balik ke rumah masing-masing sana semua. Allah sendiri Subhanahu wa taala yang menyuruh mereka kembali ke rumah masing-masing, disebabkan oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, "Inna dhalikum kana yu'dhin nabiy." Duduknya kamu lama itu di rumah Nabi mengganggu kepada Nabi. Fa istahyi minkum. Nabi malu nak memberitahu kepada kamu, karena mungkin tuan rumah akan suruh kepada tetamunya untuk kembali ke rumah masing-masing.
Hada ini adalah pantauan Allah Subhanahu wa taala kepada isi hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada gerakan hati Rasulullah melainkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada orang ini, sehingga pada waktu malamnya beliau membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana Imam An-Nawawi dalam sahih Syarah Sahih Muslim menceritakan tentang bagaimana baginda Rasulullah ketika membaca Al-Qur'anul Karim kemudian membaca kata-kata Nabi Ibrahim, "Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas." Wahai Allah, ini berhala-berhala banyak menyesatkan ramai daripada manusia, kata Nabi Ibrahim. Mengaku kepada Allah, ini umatku banyak terkeliru karena berhala-berhala ini, sehingga mereka akan engkau hukum karena menyembah kepada berhala-berhala ini. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tentang kaumnya. Kata Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Wahai Allah, kalau engkau hukum mereka, yaitu umat Nabi Isa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Isa, kata Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau menghukum kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, layak untuk berbuat apa saja kepada hambamu. "Wa in taghfir lahum." Tapi kalau engkau maafkan kepada mereka, sesungguhnya engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana, kata Nabi Isa alaihi salam. Maka kedua ayat ini ketika dibaca oleh Nabi pun menangis. Subhanallah, tangisan itu adalah terdetik dalam hati baginda Rasulullah, mengingati tentang umatnya. Kalau ini Nabi Ibrahim mengadu tentang umatnya, Nabi Isa mengeluh tentang umatnya, Nabi Muhammad pun juga mengeluh, tapi tidak terucap melalui lisan, terungkap melalui tangisan Allah Subhanahu wa taala yang tidak melihat kepada tangisan ini, tangisan biasa, tangisan orang yang amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangisannya bukan murah, sehingga perasaannya bukan murah, sehingga Allah hantarkan malaikat termulia Jibril alaihi salam untuk turun tanya kepada baginda Rasulullah, "Bukankah Allah tahu apa yang dirasa oleh Rasulullah? Bukankah Allah berfirman, 'Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid'?" Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu akan isi hati manusia, was-was yang ada dalam hatinya. Kami tahu, kata Allah, dan kami lebih hampir kepada manusia berbandingkan orang manusia itu sendiri. Kalau Allah Maha mengetahui apa isi hati manusia, untuk apa Allah hantarkan Jibril? Suruh tanya kepada Nabi. Jibril tanya turun kepada baginda Rasulullah, ditanya, "Tuhan mengirimkan salam kepada engkau, memerintahkan aku kepada engkau untuk bertanya, kenapa engkau menangis?" Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu, lalu apa hikmahnya Allah suruh nak Jibril tanya? Supaya kita tahu, supaya kita menyadari kedudukan tangisan orang ini bukan murah harganya, sehingga dilayan oleh Allah, dihantarkan malaikat untuk bertanya. Jibril pun bertanya kepada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "Allah pun Maha mengetahui. Ya Jibril, aku mendengarkan ayat Al-Quran Nabi Ibrahim mengeluh tentang umatnya, Nabi Isa pun juga demikian, aku pun juga risau tentang umatku." Kemudian Jibril balik kepada Allah, mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, engkau Maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Bukankah Nabi beritahu kepada Jibril?" Jibril beritahu kepada Allah. Jibril beritahu kepada Allah karena Allah tak tahu kah? Karena Allah sudah Maha mengetahui. Tapi untuk menjadi cerita riwayat ini supaya sampai kepada kita, kalau hanya diketahui oleh Allah dan tidak diceritakan, bagaimana kita akan mengetahui nilai tangisan orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Jibril, "Ya Allah, engkau Maha mengetahui akan ucapan daripada hambamu." Beliau adalah mengadu tentang umatnya. Maka Allah berfirman kepada Jibril, "Sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatih." Katakan kepada Muhammad, bagi tahu kalau kami akan puaskan hatinya dengan umatnya. Apa yang dimahukan oleh Rasulullah kepada umatnya, kami akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatara." Subhanallah, kami akan beri kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad apa saja, apa saja. Fatara, sehingga engkau puas hati. Bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan saja, tidak, sehingga engkau puas hati. Yakni diukur kepuasan hati baginda Rasulullah adalah ukuran pemberian yang akan diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alangkah agungnya orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga namanya menjadi penawar, menjadi sebab kesehatan, menjadi sebab
hilangnya kesedihan dan kesusahan di hati orang yang menyebutnya dengan sungguh-sungguh. Adapun hanya menyebut dengan lisan, tidak ada penghayatan dalam sebutannya, tak ada makna pada sebutan tersebut. Sesungguhnya menyebutkan kepada Nabi ini perlu kepada penghayatan. Menyebut nama Nabi ini perlu kepada perasaan. Menyebut nama Nabi ini perlu kepada memahami arti sebutan itu daripada makna ta'zim dan cinta kepadanya. Supaya apa yang bersemadi dalam hati daripada hazan kesedihan akan hilang. Daripada kesusahan akan terangkat. Bagaimana tidak, bila mana ada orang buta datang kepada baginda Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah sembuhkan mata saya." Kata baginda Rasulullah, "Kamu boleh bersabar." Katanya, "Aku mohon kepada engkau supaya engkau doakan kepada Allah supaya Allah bagi sembuh kepada saya." Kata baginda Rasulullah, ini hadis ada dalam kitab Adhkar, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab Salatil Hajar. Seorang buta ini datang kepada Rasulullah dan meminta Nabi mendoakan. Kata baginda Rasulullah, "Kamu ambil wudu, salat 2 rakaat dan doa kepada Allah." Diajarkan doanya, "Allahumma atawassal wa tawajjah ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabir rahmah. Ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatin litukhdha." Wahai doa diajar oleh Nabi, "Ya Allah, aku berdoa dan bertawassul kepada engkau dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah, aku berdoa kepada Allah dengan kedudukan engkau supaya Allah penuhi hajat dan keperluan aku." Tidak selesai daripada doa itu melainkan matanya sudah melihat. Namanya bukan sembarang ketika disebut dipenuhi dengan kesembuhan sehingga yang buta matanya dapat melihat. Demikian juga penyakit-penyakit yang lainnya, kalau disebut nama dan salawat kepada baginda Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka akan menikmati, akan nikmat kenyamanan di dalam hati dan jiwa. Oleh sebab itu sentiasa dibacakan salawat takbir buluk yang merupakan isyarat kepada penawar kepada hati dan jiwa dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan bila menyebut nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan hati kita terobati, segala kerunsingan diangkat oleh Allah, segala kesusahan dihilangkan oleh Allah, segala kenikmatan dan ketenangan dianugerahkan oleh Allah, segala cinta dan kerinduan ditanamkan di dalam hati kita dan subur senantiasa dalam kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah, dalam keimanan kepada baginda Rasulullah, dalam peneladanan kepada baginda Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah adalah insan yang mulia di sisi Allah, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah untuk dapat memuliakan insan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mengagungkan kepada insan ini untuk kita dapat agung dengan beliau. Kuntum khairal ummati ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada seluruh manusia karena baginda Rasulullah. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka warzuqna amalan yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Barik fil hadirin wal hadirat fil muslimin wal muslimat. اللهم اقض حوائجنا الباطنة والظاهرة الحسية والمعنوية. ابدا جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعلنا ولا منا ولا حوالينا شيئا ولا محروما. بارك بالحباب الحاضرين في هذه الجلسة المباركة. طول أعمارهم على طاعتك يا رب العالمين. وأكرمنا وإياهم حسن الخاتمة بعد أمر طويل وحال جميل مع ثبات التمكين ونشر مع الحبيب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Thank you.